Kalau kriteria calon istri idaman itu nikmatan hakiki itu. Kriteria istri idaman menurut gua, yang pertama dia satu kepercayaan sama gua. Terus yang paling penting tuh pribadinya tuh menyenangkan sih. Karena apa ya, gue kan tipe orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong ya. Multi talent ya, dia bisa marah, marah sambil masak. Istri yang diajak pergi nggak malu-maluin, tapi kalau ditinggal pergi juga nggak bikin was-was gitu. Calon istri idaman itu yang suka makan indomie goreng. Ada perbedaan mendasar dari cari pacar dan cari istri. Kalau cari pacar itu harus cantik. Dia cewek. Nah, tapi kalau cari istri harus pinter dan baik. Ya alhamdulillah kalau cantik. Jadi cuma itu sih sederhana. Secara fisik menarik. Terus juga secara kepribadian dia juga bisa dipercaya, bisa kita kasih tanggung jawab. Boleh cerewet, boleh materialis, tapi juga sayang sama suami itu. Kalau dia suka makan indomie goreng, berarti dia bisa diajak hidup susah. Basically sih, ya standar lah, yang penting mukanya gue suka. Ya gimana sih, gimana ya kalau misalnya lo gak suka muka istri lo tuh, itu tuh dia bakal lo liat tiap pagi gitu. Bisa kerja sama, jadi kita suami sama istri itu sepakat gitu.